Sejak semalam tular di media sosial, wanita dihina semasa membuat live makeup di aplikasi TikTok. Paling menyedihkan apabila dia menghapuskan makeup yang dipakainya secara live selepas terkesan dengan komen negatif. Walau bagaimanapun, ramai netizen tak puas hati dengan individu yang sengaja meninggalkan komen menyakitkan hati terhadap wanita itu. Hal tersebut juga mendapat perhatian selebriti terkenal seperti Yuna dan Aizat. Melalui sokongan yang diterima, wanita tersebut mengucapkan terima kasih di atas kata-kata semangat dan juga positif daripada netizen. Walaupun terluka, namun dia tetap optimis dan mengakui tak kisah serta sudah memaafkan netizen yang mengejinya sebelum ini. Ucapan terima kasih wanita itu juga mendapat respon pelbagai daripada netizen yang tersentuh dengan kebaikan yang ditunjukkannya walaupun dikutuk sebelum ini. Masing-masing juga memberikan semangat dan sokongan kepada wanita itu bagi menaikkan semula keyakinannya selepas insiden yang tak patut itu berlaku. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.